Hai Sudut Squad, balik lagi bersama Sudut Populer. Dalam era modern ini, teknologi berkembang semakin pesat, mulai dari perkembangan dunia digital sampai dengan perkembangan infrastruktur. Semua dapat dikerjakan dalam waktu singkat. Hal ini juga berkenaan pada bidang konstruksi jalan. Dulu pembangunan jalan membutuhkan waktu yang relatif lama, namun dengan adanya kemajuan teknologi, hal tersebut dapat dilakukan dalam waktu singkat. Bagaimana, penasaran dengan pembahasannya? Ya udah, yuk langsung kita bahas. Nomor 7, Power Carber Slip Form Machine. Power Carber Slip Form, sebuah inovasi dalam pembuatan trotoar, menggunakan beton dan cetakan khusus untuk menciptakan berbagai ukuran trotoar dan pembatas jalan. Dilengkapi dengan backcasting untuk membentuk bagian sempit, mesin ini menawarkan solusi yang fleksibel untuk kebutuhan konstruksi jalan. Nomor 6, Midland Mix Paver. Midland Mix menggunakan teknologi cold mix paving yang tidak biasa. Dibuat tanpa memerlukan suhu tinggi, campuran ini dapat digunakan bahkan di musim dingin atau kondisi cuaca ekstrim lainnya. Teknologi ini membuka peluang baru untuk pemasangan lapisan aspal di berbagai kondisi lingkungan. Nomor 5, Testmax 1150X HD Rock Help. Penghancur batu Testmax 1150X HD dari Italia memperkenalkan efisiensi baru dalam pembongkaran aspal. Dengan jumlah gigi yang banyak, mesin ini dapat merusak dasar jalan dengan cepat. Kecepatan kerja yang bervariasi membuatnya cocok untuk berbagai proyek pembongkaran. Nomor 4, Truk Bomb. Metode pemasangan plat beton menggunakan truk bomb membuktikan efisiensinya dengan sistem kait dan rantai. Meskipun memerlukan truk untuk mengangkat dan memasang beton, penggunaan mesin penghisap atau vakum khusus membuat proses ini lebih cepat. Pemasangan plat beton yang sebelumnya memakan waktu sekarang dapat dilakukan dengan sangat cepat. Nomor 3, Optimus H88. Optimus H88 dirancang khusus untuk membuat jalur pejalan kaki dan area dari paving. Dengan pegangan khusus yang mampu mengangkut dan menempatkan lempengan paving, mesin ini meningkatkan efisiensi pekerjaan. Dilengkapi dengan sikat khusus, Optimus H88 juga memastikan pengisian mortar secara akurat, menghasilkan jalur yang rapi. Nomor 2, Virgin SP120. Virgin SP120, mesin untuk metode pengerasan beton dari perusahaan Jerman, menawarkan cara cepat dan mudah untuk membangun jalan dan melakukan perbaikan. Dengan menggunakan konveyor pembuatan, mesin ini menciptakan jalan rata dengan lebar mulai dari 4.000 hingga 12.000 meter. Fleksibilitasnya membuatnya cocok untuk berbagai proyek konstruksi. Nomor 1, Vogel Super 3000 3i Mesin. Super 3000 3i dikembangkan oleh perusahaan Jerman Vogel. Adalah mesin aspal terbesar di seluruh jajaran merek terkenal. Meskipun memiliki lebar hanya 3 meter, mesin ini mampu mengaspal jalan raya hingga 18 meter. Keunggulannya terletak pada kemampuannya mengaspal hingga 5 jalur sekaligus. Ideal untuk proyek-proyek besar dan menghemat biaya transportasi. Nah, itulah beberapa teknologi canggih yang dapat diandalkan untuk membangun proyek konstruksi jalan.
Dengan teknologi-teknologi ini, pembangunan konstruksi jalan tidak hanya dapat menjadi lebih cepat tetapi juga menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Inovasi-inovasi ini membuka pintu untuk proyek-proyek konstruksi yang lebih maju dan berkelanjutan di masa depan. Nah, dari beberapa teknologi canggih tadi, menurut kalian yang mana nih yang paling keren? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Thanks for watching.